Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel Fajar Ananda. Di sini saya akan bermain SimCity kembali. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe supaya saya dapat mengembangkan channel saya. Oke, dan inilah kota saya. Dan di sini saya mengalami kemacetan. Banyak penduduk yang protes. Seperti ini, bangunan telantar, alasan macet. Oke, langsung saja kita. Membuat pelebaran jalan. Oke, kita langsung. Ini kita langsung saja. Ternyata kekurang duit. Yang diperlukan 15 koin. Kurang 1000 lagi. Oke, langsung update saja rumah perkotaannya. Update lagi. Update lagi. Oke. Jalannya sudah lebar, teman-teman. Dan tidak ada lagi yang berwarna kuning ataupun merah. Jadi lalu lintasnya udah kembali normal. Di sini banyak lagi yang rumah yang akan saya upgrade. Oke, kita update lagi. Ini membutuhkan 3 kayu serta sekop 2. Sekop sudah 2, tinggal kayu. Oke, langsung update lagi. Oke, update lagi. Dan inilah pelabuhan saya, teman-teman. Di sini kita bisa mengirimkan barang. Saya tinggal membuat sekop sebanyak 2 buah. Kita perlukan apa aja tuh? Besi, ini logam, logam, plastik, ini sekayu sebenarnya. Dan mungkin kita mineral saja kita buat serta benih. Oke. Bahan kimia juga serta kaca. Oke, di sini kita besi dan plastik saja. Kita di sini membutuhkan kursi 1. Saya akan pergi ke kota tetangga untuk membeli barang. Saya membeli palu, topi, mungkin itu aja.
Kita mendapatkan pohon. Oke, langsung kembali ke kota. Di sini membutuhkan 20 paku, 15. Berarti saya harus mempunyai 35 paku. Oke, sini kita buat masih dua. Kita membutuhkan banyak logam. Mungkin sampai sini saja video dari saya. Tolong teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe-nya supaya saya dapat mengembangkan channel saya. Oke, sekian. Terima kasih.